Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa habibina wa habibina wa nabiyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, ayuhal ikhwah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat, netizen, bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah tabaraka wa ta'ala, yang hingga detik ini masih menitipkan ruh kepala kita, mengalirkan darah dengan sempurna dalam jasad kita. Maka tidak pantas rasanya kita memiliki alasan untuk tidak bersyukur. Oleh sebab itu, hamba-hamba Allah, mari tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan terus memperbaiki diri kita, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lupa berselawat, wahai hamba-hamba Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalam. Sesungguhnya tidak ada yang mampu kita lakukan di akhirat kelak, kecuali kita hanya berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba-hamba Allah, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan bahwa sebenarnya bangsa Eropa, mereka berpendidikan kepada kita umat Islam, selain berhutang sistem pendidikan, mereka juga berhutang sistem hukum kepada kita umat Islam. Dalam hal pendidikan, orang yang pertama sekali mengajarkan pendidikan di rumah ibadah mereka itu adalah umat Islam, di mana selama ini mereka, orang-orang Yunani dan juga Romawi, mereka memisahkan sepenuhnya pendidikan mereka dari tempat ibadah, karena mereka menganggap bahwasanya pendidikan itu tidak ada hubungan dengan ibadah. Bahkan ketika mereka membangun university, mereka juga memisahkan daripada gereja. Pelajaran agama mereka diajarkan bersamaan dengan ilmu agama mereka, itu dilakukan pada abad yang ke-19 Masehi. University di Eropa akhirnya mengikuti cara-cara Islam, terutama dalam hal pemberian ijazah, ya. Yang pertama sekali memberikan ijazah kepada murid itu adalah umat Islam, dan yang pertama sekali menggabungkan pendidikan dengan rumah ibadah itu juga umat Islam. Kita sangat ingat benar bahwasanya kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, itu dikarenakan ilmu pengetahuan, di mana Rasulullah SAW ketika membangun Masjid Nabawi, maka beliau memberikan kepada para penuntut ilmu itu untuk tinggal di teras-teras masjid, yakni diberi dengan nama Sufah, ahli Sufah, ya. Salah satu ahli Sufah yang terkenal itu adalah Abu Hurairah. Beliau adalah seorang yang ludah Rasulullah SAW itu sampai ke bibirnya. Dikarenakan apa? Di saat orang-orang pergi bekerja, Abu Hurairah tinggal mendengarkan Rasulullah SAW. Radhiyallahu anhu. Maka orang-orang Eropa
mereka meniru umat Islam dalam hal pemberian ijazah. Bahkan mereka sebut ijazah itu kenapa? Lisensia, yang diterjemahkan langsung dari bahasa Arab, yakni ijazah, ya. Nah, dalam hal hukum, bangsa Eropa sebenarnya juga berhutang kepada kita. Ada seorang intelijen, ya. Dia berpura-pura menjadi Islam dengan tujuan dia bisa membongkar apa sih sebenarnya kebobrokan yang ada dalam Islam ini. Beliau adalah Lion Ross, ya. Lion Ross, ya. Seorang yang berkebangsaan Perancis. Dia berpura-pura menjadi Islam selama puluhan tahun, tujuannya untuk mengorek dan juga untuk supaya bisa dekat dengan Pangeran Abdul Qadir Al-Jazairi. Dan memang dia berhasil mengelabui beliau sehingga Abdul Qadir mengangkatnya menjadi sekretaris, ya. Sehingga dia banyak sekali mendapatkan informasi-informasi Islam. Namun apa yang terjadi? Dia bukan malah menemukan keburukan Islam, tetapi dia jatuh cinta kepada Islam. Sehingga dia menulis sebuah buku yang berjudul 30 Tahun Bersama Islam, diterbitkan tahun 1904 Masehi. Dan dalam buku itu dia mengatakan, saya telah lama berpura-pura memeluk Islam agar saya leluasa bertemu dengan Pangeran Abdul Qadir Al-Jazairi, dan saya berhasil mengelabuinya. Ia percaya kepada saya dan mengangkat saya jadi sekretarisnya. Akan tetapi, saya selalu mendapatkan agama Islam lebih baik dari agama yang saya kenal. Islam benar-benar agama kemanusiaan, alam, ekonomi, dan sastra. Tidak ada hukum konvensional kami yang tidak tersentuh oleh hukum Islam. Bahkan saya melihat hukum yang oleh Joel Simon dianggap sebagai hukum alam, menurut saya ia telah mengambilnya dari hukum Islam. Dia juga mengatakan syariat yang paling adil dan satu-satunya yang memberikan solusi kepada hak dan kewajiban terhadap anak secara adil itu adalah Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Ila liqa. Assalamu alaikum. Jangan pernah untuk pisahkan kami ayah.